Acer 515 Core i7 cocok untuk orang yang konsen di office dan beberapa aplikasi. Ininya cocok. Oke, selamat pagi di saat ini. Bersama Magic Taxi kita akan melakukan unboxing karena kita kedatangan laptop baru yang akan kita unboxing. Peralatan yang mereka bisa. Namun sebelum kita kirim, kita unboxing dulu. Jadi ini mereknya sama teman-teman, mereknya sama yaitu Aspir 5 A515 56K 74S dengan spesifikasinya di sini adalah OS-nya Windows 11, terus prosesornya Intel Core 7, LCD 15.6, memori 8GB, grafiknya ada GeForce. Dan storage-nya ada 1000 GB HD dan SSD 256. Itu kurang lebih itu. Dan kita coba cek. Nanti yang kita cek dua-duanya. Ini kita cek yang satunya dulu ya teman-teman. Kita buka langsung buka saja. Kali ini kita tes. Dan nanti setelah kita tes, nanti kita kirim ke tempat tujuan untuk digunakan sebagai peralatan perkantoran. Bagi teman-teman yang mau menggunakan laptop Acer, Aspir 5 ini untuk perkantoran dan editing secukupnya, jadi editing ringan-ringan, office saya kira juga sudah oke. Ini teman-teman masih dibungkus, kita buka saja ya teman-teman. Langsung kita buka, warnanya silver, dan kita coba testing untuk dibuka dengan satu tangan. Ternyata bisa, kita akan buka satu tangan. Terus coba kita lihat tes untuk kecepatan loadingnya. Hitung. Oke, masuk. Karena ini sudah menggunakan Windows 11 dan SSD di dalamnya, jadi kita hitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 detik langsung bisa masuk pada Windows. Walaupun ini sudah menggunakan Windows 11 ya teman-teman. Untuk laptop sekarang modelnya sudah menggunakan Windows 11 semuanya. Itu dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan zaman, maka teman-teman juga harus menyesuaikan hal tersebut. Oke, langsung kita coba tes untuk buka-buka ya. Kita coba tes untuk yang buka-buka. Kita ini ada WaterShell Filmora ya teman-teman. Nah itu loading. Kita tes kecepatannya, ini cepat sekali, ini langsung masuk. Jadi untuk editing-editing yang sifatnya sederhana, sendiri langsung cepat masuk. Itu kita close, coba kita masuk pada office ya teman-teman. Kita buka Excel. 1, 2, 3, jadi 3 detik langsung masuk. Tap. Kecepatannya sangat bagus. Terus kita coba masuk Video Explorer. Cep, langsung bisa masuk. Jadi karena dengan adanya SSD ini, jadi kecepatan untuk sistemnya ini akan menjadi lebih cepat. Untuk teman-teman ini sangat rekomendasi bagi teman-teman yang misalnya kerja di kantoran yang khususnya tidak membutuhkan editing skala berat, atau kita hanya menggunakan
semacam browsing, semacam pekerjaan office dan editing ringan dengan menggunakan Aspyr 515 Core i7 ini bisa sangat berekomendasi sekali. Dan kita pagi ini kedatangan dua laptop. Yang satu sudah kita tes, ini sudah oke, masuk kecepatannya bagus. Terus di dalamnya ada bahan charger gitu ya. Ada charger. Terus selebihnya hanya kardus seperti biasa. Terus coba kita buka yang satunya lagi. Karena pagi ini kita kedatangan dua laptop yang bisa digunakan. Laptop baru yang kita tes dan siap untuk dikirim ke tujuan. Isinya sama, ada charger di dalamnya dan kurang lebih seperti itu. Terus ada buku-buku garansi dan sebagainya, sama seperti kertas tadi karena mereknya sama. Itu kita coba testing aja, karena sebelum dikirim ke tempat tujuan kita testing dulu tentunya. Dan ini sama Acer, warnanya juga silver, kita tes gini. Oke, ternyata bisa juga diangkat satu tangan. LCD-nya full HD 1080 teman-teman. 1080 di atas. Kita masuk ke Windows. Kita hidupkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 detik. Sudah masuk Windows. Intel Core i7 Nvidia, dan ini merupakan salah satu golongan laptop ultra slim teman-teman. Laptop ultra slim. Kita sudah masuk pintu, langsung saja sama seperti tadi kita tes untuk masuk ke office. 1, 2, 3 detik langsung bisa masuk. Cep. Nah, itu kita menggunakan office 19 dan kita di sini diinstal beberapa aplikasi, ada Wondershare, Filmora, yang itu intinya untuk edit ringan saja seperti yang sudah saya utarakan tadi. Jadi Core i7 ini cocok untuk di kantoran yang sangat concern untuk mengerjakan office teman-teman. Jadi office edit ringan, browsing dan beberapa aplikasi. Dan untuk di testing beberapa multitasking, kita buka beberapa aplikasi sekaligus. Dan untuk kerja multitasking juga bisa karena sudah menggunakan Windows 11 yang bisa displit. Nah, intinya dua bagian. Misalkan kita mau browsing atau mau lihat data yang di samping ini, kita bisa split karena sistem Windows 11 itu seperti itu. Kurang lebih itu testing laptop yang siap untuk dikirim ke tempat, karena kemarin dari desa kami pesan dan ini bisa digunakan langsung. Dan ini sudah kita testing untuk bagaimana kecepatan videonya, kecepatan aplikasinya dan sebagainya. Kurang lebih itu. Dan ini dua-duanya sudah ready kawan-kawan. Dua-duanya sudah ready. Acer 515 Core i7 cocok untuk orang yang konsen di office dan beberapa aplikasi. Intinya cocok untuk
kantora gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.